kami untuk sampai tempat ke desa Ogolau yang berada di Sulawesi Tengah ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam dengan jarak 5 sampai 6 km. Kenapa harus membutuhkan waktu 45 menit sampai 1 jam? Karena kondisi medan yang sangat curam, kondisi medan yang sangat licin, apalagi ketika hujan. Kali satu hari pagi baru sore. Itu berapa satu kali berangkat? Biasanya orang kalau bawa liter itu yang biasa yang pakai ada 5 liter begitu biasa 2 barang. Kalau tiap capek 4 biji dibawa. Iyo, dipikul. Iyo. Ambe itu apa itu? Pakai kayu begitu iyo dibawa pakai iyo. Ibu itu. Iyo, kalau anak-anak biasanya dorang bawa botol. Botol aku begitu yang besar begitu. Kalau tidak bawa mau di kalau datang di rumah apa? Mau dipakai bamasa, bar diminum. Kalau pergi babera pakai air itu tabak bantu. Kalau ada air lagi ini salang ini ada orang pergi ke air yang jauh-jauh itu saja dipakai. Kalau musim hujan itu orang pakai anu itu kalau ada hujan pakai di saruan itu atap itu pakai akan loyan. Kalau tetap orang mbak ambil kalau mau dipakai mau mama saja cuma itu air hujan cuma pakai akan cuci akan piring itu bisa. Kalau itu pakai bamasa tidak bisa itu air hujan memang kalau berhenti ke sana hujan sudah sumpigi ke air biasanya atuh hujan mesti lo ayam iya tamung kalau jaga leh. Jumpailah, jemur ganjeng, jemur gudua omain, gua au.